lillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'adda jundah, wa a'adda jundah, wa a'adda jundah. Gara-garaku, anak-anakku, kita hari ini berkumpul di sini untuk apa? Untuk membela Palestina, untuk membela saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina, betul? Betul? Yang ditindas di Palestina, betul? Yang dianiaya di Palestina, betul? Hari ini juga hadir Ketua MPR, Menteri Agama, Gubernur Jawa Barat, pejabat yang lain, hadir para ulama, dari semua ormas Islam, hadir Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dari Mablaul Anwar, dari Persatuan Islam, dari FPI juga Ustaz Sobri, dan dari semuanya saja, saya terlalu banyak nyebur-nyebur gaji. Ya, kita hari ini datang seluruh komponen umat Islam. Saya ingin mengatakan, kalau saya bilang Islam bersatu, jawabnya bela Palestina. Kalau saya bilang Indonesia bersatu, bela Palestina. Kita mulai. Islam bersatu. Indonesia bersatu. Islam bersatu. Indonesia bersatu. Hari ini kita betul-betul merasa tersakiti dengan ucapan Donald Trump menyatakan sebagai Yesa dan Ibu Kota Israel. Betul atau tidak? Dan sekarang seluruh dunia sudah berteriak supaya Donald Trump mencabut keputusannya, betul? Cabut keputusannya, cabut, 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 cabut. Kita heran sampai hari ini Donald Trump masih belum berdiri. Cabut. Apa benar dia mendengar? Atau sudah tidak bisa mendengar? Sudah? 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 Jangan-jangan Donald Trump ini sudah sumbong, bong, bong, bong. Ahum lai Ahum sirun Sun bun buk mun um yun Ahum lai yun sirun Sun bun buk mun um yun Ahum lai yun sirun Dan hari ini kita datang untuk menyatakan dukungan kita kepada negara Palestina merdeka dan berdaulat. Kita mendukung Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina. Kita dukung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.